Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, para dewan juri, bapak ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang sedekah dan manfaatnya. Teman-teman yang berbahagia, kata sedekah sudah tidak asing lagi di telinga kita. Akan tetapi, masih banyak orang yang enggan melakukan amal perbuatan yang baik ini. Sedekah memiliki banyak sekali manfaat. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim disunahkan untuk melakukannya. Dengan bersedekah akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati kita di dunia maupun di akhirat kelak. Contoh manfaat dan barokah yang kita dapatkan dari bersedekah adalah yang pertama, sedekah dapat menambah rezeki seseorang. Sedekah dapat menambah harta. Tidak akan menguranginya, karena rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Terdapat dalam suatu hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah sedekah mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi sebaliknya, sedekah akan menambah harta yang banyak. Adapun dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan berlipat ganda ganjaran bagi orang yang bersedekah. Manfaat yang kedua, sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang bersedekah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan dalam setiap harta yang ia dapatkan. Selalu merasa cukup, bersyukur atas apa yang ia dapatkan. Berbeda dengan orang yang kikir, meskipun kaya, harta berlimpah, tapi hidup tak tenang. Banyak pikiran yang melanda. Perasaan takut akan kurang berkurangnya harta. Itu merupakan salah satu contoh dari ketidakberkahan harta yang Allah berikan. Adapun hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedekah tidak akan membuat kita semakin miskin. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan bagi hamba-Nya yang pemaaf dan bagi hamba yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Manfaat yang ketiga dan yang terakhir, malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Salah satu hadis menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Salah satu malaikat berkata, 'Ya Allah, berikanlah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya.' Kemudian, malaikat yang satu pun berkata, 'Ya Allah, binasakanlah orang yang bakhil.'" Mutafaq ilaih. Dalam hadis ini, kita dianjurkan untuk melakukan sedekah pada waktu pagi, atau biasa kita sebut dengan sedekah subuh. Teman-temanku yang berbahagia, sedekah ini tidak hanya berupa harta. Saya selalu diingatkan ketika saya masih kecil, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabassumu fi wajhi akhika shadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi.
Jadi, minimal tersenyumlah kepada saudaramu. Orang yang menerimanya akan merasa bahagia dan merasa nyaman. Sama halnya ketika kita bersedekah, orang itu akan merasa bahagia ketika menerimanya. Teman-temanku yang berbahagia, sepertinya hanya sampai di sini saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya dan juga kesalahannya. Terima kasih. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.